Baik, assalamualaikum, selamat pagi kembali semula untuk Klinik Cukai bersama Ya. dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Kita bawakan dua tetamu. Cik Jaafar, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Selamat datang kembali. Ya, selamat. Selamat berpuasa, merupakan pegawai perhubungan awam cawangan duta dan kurungan perniagaan eh. Ya. Oh, lain macam. Lain macam. Nak di bagian perniagaan lah tu. Okey. Apa yang nak diniagakan? Cantik tu. Okey, dan juga kita ada Puan Liana Nuraini Mohd Kasim yang merupakan Timbalan Pegawai Perhubungan Awam, Pejabat Pengarah Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum dan selamat datang kepada Mak Radio. Waalaikumsalam. Okey, jadi topik kita hari ini berkaitan dengan percukaian, perniagaan ataupun belanja-belanja yang dibenarkan. Kalau untuk pendapatan pekerjaan dah selesai, dah tutup yeah. belum? Sekarang ni masih lagi dalam tempoh untuk e-filing sehingga 15 Mei 2019. Okey, baik, dan kita tahu setiap tahun LHDNM mulai Mac akan melaksanakan program perhantaran borang yang tercukai pendapatan. Bukan itu saja, yang maka gaji kena hantar borang BE. Kemudian pendapatan perniagaan pun kena hantar borang BE mulai 1 Mac hingga 30 Jun. Betul. Okey, jadi untuk mereka yang menggunakan e-filing, tempoh penghantaran EB dilanjutkan sehingga 15 Julai 2019. Yes. Okey, jadi individu yang menjalankan perniagaan, tak kira dalam skala kecil, sederhana atau besar, seakan menerima pulangan pendapatan daripada perniagaan yang dijalankan, perlu melapor pendapatan mereka kepada LHDNM. Okey, jadi kita nak tahu juga bagaimana ni Cik Jaafar ya, tentang cukai perniagaan ini. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Ramadan ya. Mungkin belum terlambat lagi lah untuk saya ucapkan selamat berpuasa kepada muslim-muslimat, pendengar radio, bernama radio. Okey, saya rasa tajuk kali ni sesuai lah dengan sekarang ni bulan Ramadan. Okey, mungkin sekarang ni waktu ramai orang berniaga kan? Mungkin bazar Ramadan ataupun mereka yang sekarang ni menjual biskut raya ke, semuanya sedang sibuk sekarang ni berniaga. Betul? So tajuk hari ni memang sesuai sangat. Kita akan berbicara tentang percukaian bagi mereka yang menjalankan perniagaan. Okay, perniagaan bagi individu, di mana kita boleh pecahkan kepada dua lah. Okay, yang pertama perniagaan secara milikan tunggal. Okey, yang kedua secara perkongsian. Okey, milikan tunggal ni senang, maksudnya seperti Raifa contohnya, ada butik contohnya. Wow, plus size butik. Sekarang ni mungkin orang ramai tempah baju untuk raya kan. So Raifa butik. So jadi jika Raifa menjalankan perniagaan secara perseorangan, ia adalah milikan tunggal. Baik. Dan perlu menghantar borang B. Okey, bagi mereka yang menjalankan perkongsian, yang ni melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak. Okey, sama ada dua orang individu ataupun syarikat ataupun mana-mana pihak yang bekerjasama menjalankan perniagaan secara perkongsian. Sebagai contoh, mungkin Tasha dengan Raifa ada perniagaan beauty kuasa dua ke interior designer ke. So bila ada dua individu yang menjalankan perniagaan secara bersama yang didaftarkan secara perkongsian, dia dianggap sebagai perkongsian dan perlu menghantar borang P. P itu adalah perkongsian lah. Ya, okay, betul. Baik. Baik, dan ini perniagaan yang macam kalau kata Cik Jaafar kongsikan tu adalah memang perniagaan yang berpanjangan ke ataupun perniagaan bermusim? Dia ni, tidak kan? Tidak semestinya perniagaan yang apa ni berpanjangan. Perniagaan secara bermusim, contohnya macam sekarang ni bila bulan puasa ni ramailah orang yang akan berniaga di bazar Ramadan. Sekiranya mereka menerima pendapatan perniagaan, mereka perlu melaporkannya. Ya. Yeah. Okey, baik. Itu dia. Baik, dan contoh-contoh perniagaan oleh individu sama ada secara milikan tunggal ataupun perkongsian ini Puan Liana, mungkin boleh kongsikan. Ya, Puan Tasha ya. Contoh-contohnya macam Cik Jaafar cakap sebentar tadi, contohnya gerai, runcit, macam perniagaan online business yang jual kuih raya. Sekarang baju raya pun boleh online, dah tak payah ukur-ukur kan. Lepas tu kalau untuk artis pun bidang lakonan, nyanyian, menjadi duta-duta produk pun kira di bawah dalam kategori perniagaan jugalah. Juga untuk untuk penerima komisen seperti ejen-ejen unit trust, ejen-ejen insurans, juga di bawah kategori perniagaan juga. Perniagaan juga. Betul. Masuk ke macam mana pula kalau orang dia niaga macam skim piramid gitu. LLM kalau sekarang ni yang living semua tu, itu semua pun bawah kategori yang sama lah. Betul. Betul. Terus saya pun nak berjinak juga ni. Boleh. Bagus. Betul-betul. Baik, tentang perniagaan online sekarang ni menjadi trend kan. Jadi mungkin ramai orang yang tak tahu, ada yang macam sama tak macam pengasas perniagaan dan pengasas produk, agent, dropship. Adakah mereka ketiga-tiganya kena melaporkan untuk cukai perniagaan ini ataupun hanya yang pengasas saja? Okey. Kalau kita secara logiknya
dropship ke, ejen ke, semuanya dapat pendapatan, betul tak? Ya. Yeah. Okay, maksudnya mereka juga perlu melaporkan pendapatan yang mereka terima sebagai salah satu adalah pendapatan perniagaan. Okay, perniagaan secara atas talian ni saya rasa sekarang ni memang tidak asing lagi lah. Semua orang sekarang ni ke arah kepada secara atas talian. Dia sama, percukaian dia sebenarnya sama seperti yang mereka menjalankan secara konvensional. Kalau konvensional tu dia ada kedai, dia ada sewaan apa semua tu. Bagi individu yang menjalankan perniagaan secara atas talian ni pun sama juga. Dia menerima pendapatan dan dia ada juga belanja-belanja yang dilibatkan. Okey, baik-baik. Dan itu mungkin kita boleh lihat transaksinya. Kan? Jadi bagaimana kalau kata mereka yang berniaga macam tu lah, macam gerai dan sebagainya. Kan transaksi kan. Nasi lemak. Saya jual kuih cok badak je. Cash on delivery katanya. Pau padat. Lagu mana tu? Dia macam tu. Yang tidak nampak transaksi dan sebagainya, tapi perlu juga melaporkan untuk cukai perniagaan. Jadi situasinya itu bagaimana? Okey, untuk individu yang menjalankan perniagaan ni dia tak sama dengan yang apa ni menerima pendapatan gaji. Kalau pendapatan gaji kita kata sekurang-kurangnya RM34,000 setahun baru akan kemungkinan kena cukai. Tapi individu yang menjalankan perniagaan ni tak kisah berapa pendapatan yang diterima setahun, dia masih kena lapor dengan lembaga hasil. Sebab apa? Mereka yang menjalankan perniagaan ni dia perlu menyediakan penyata untung rugi. Apabila mereka untung, mereka akan mungkin akan ada cukai yang perlu dibayar berdasarkan untung yang mereka terima. Tapi bagi yang mungkin kerugian, pertama kali berniaga, tak semua orang akan berniaga terus untung. Mungkin akan ada rugi. So rugi itu sebenarnya dari segi percukaian boleh ditolak dengan untung yang akan diterima pada masa hadapan. Sebab itu dia perlu melaporkan dengan lembaga hasil. Kalau dia tidak laporkan dengan lembaga hasil, rugi yang dia libatkan ataupun rugi yang ada tu tidak boleh ditolak dengan tahun-tahun hadapan. Itu adalah kerugian kepada dia lah. Sepatutnya dia boleh tolak kerugian tersebut, tapi disebabkan dia tak lapor dengan lembaga hasil, dia tak boleh menikmati perbelanjaan tersebut. Okay, lepas tu nak tahu juga ni buat IG review. Hashtag done share, hashtag sis review, hashtag review ikhlas. Banyak hashtag ni. Tapi tak ada hashtag free review kan? Tak ada. Sebelum ni kan tular kan dia harga-harga tu. Yang tu macam mana eh nak kira? Sis lupa lah, setahun dah lama sangat lah simpan tahun lepas punya ni. Produk agak yang dia review tu dah tutup menghilang. Itu macam mana? Kena juga eh kalau IG review. Ya, yeah, betul. Untuk mereka tak kisah apa-apa saja platform yang digunakan. Okay, macam sekarang ni saya rasa memang sangat popular lah. Insta famous yang menggunakan ataupun selebriti yang menggunakan platform macam Facebook, Instagram untuk mempromosikan barang-barang yang dijual oleh individu lain sebab untuk menggunakan pengaruh mereka supaya dapat menarik pelanggan. So apa yang dibuat untuk mempromosikan produk-produk yang dijual oleh orang lain, dia juga menerima pendapatan daripada apa yang dihasilkan tu. Contoh macam sekarang kita tengok dekat Facebook banyak video-video promosi yang cara-cara yang agak kreatif untuk menarik pelanggan. So apa yang diterima oleh mereka yang membuat video tersebut juga adalah pendapatan perniagaan yang perlu dilaporkan. Okey, baik. Jadi yang buat IG review pun kena juga. Betul. Kerana sekarang ni bulan Ramadan ni katanya kalau kata kejutkan sahur pun dah dapat dah. Ya, yeah, betul. Boleh buat IG review. Senang kan? Macam gitu. Okey, baik. Dan kita nak tahu tentang perbelanjaan perniagaan yang dibenarkan. Mungkin Pauliana sendiri boleh kongsikan ya bagaimana jumlah cukai pendapatan perniagaan ini dapat ditentukan. Okey, sebelum kita tahu nak tahu dulu jumlah pendapatan perniagaan yang ditentukan, kita kena tahu dulu pendapatan larasan. Okey, untuk tahu pendapatan larasan, kita kena tahu dulu pendapatan kasar pula. Okey, pendapatan kasar ni sebenarnya sales lah. Gross sales kita lah, apa yang kita dapat tu lah. Okey, daripada gross sales ni, pendapatan kasar ni, kita boleh tolak perbelanjaan perniagaan yang kita benarkan, perbelanjaan khusus yang dibenarkan, potongan perbelanjaan dua kali di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Dan disebab itulah kita memang pentinglah untuk mengetahui pendapatan kasar dulu supaya kita dapat tolak nanti perbelanjaan-perbelanjaan yang dibenarkan ni. Okey, so Cik Jafar, apakah dia pendapatan kasar itu? Okey. Pendapatan kasar, pendapatan tak kasar, apa yang dimaksud dengan pendapatan kasar? Lembut pendapatan lembut. Okey. Okey. Secara yang paling senang lah kalau individu menjalankan perniagaan dia mendapat jualan dia tu, jualan tunai ataupun jualan secara hutang dia tu, itu adalah pendapatan kasar.
maksudnya dia jual RM12 dia dapat RM12. Ya, itu okay. adalah pendapatan kasar. Itu yang normal. Tapi ada juga beberapa kategori lain yang juga dianggap sebagai pendapatan kasar bagi perniagaan tersebut. Apa dia? Okey, yang pertama, semua hutang yang terbit daripada jualan yang dibuat. Ya, contohnya dibuat jualan secara hutang. Bedah aku ambil ni dulu bayar kemudian. So itu pun juga pendapatan kasar perniagaan. Contohnya, okey, yang kedua bayar hutang. Bayar kemudian tapi bayar transaksi itu dah wujud, baik. Itu adalah pendapatan dia. Okey, yang kedua, penerimaan berupa barangan. Contohnya, Tasha, aku ambil dulu barang ni, nanti aku bayar guna barang lain. Macam sebata. Ya, yeah. So kita akan convert, tukar nilai barang tu, itulah dia jualan kasar yang diterima. Okey, yang ketiga, hutang lapuk bagi perniagaan. Contohnya sebelum ni, Raisha berhutang dengan Tasha dah 5 tahun dah tak jumpa, hutang tu pun dah tak dapat dah kan. Maafkan Raisha, Tasha. Tapi lepas tu Raisha dah bertaubat, aku berhutang. So aku nak bayar Ramadan. So aku bayar, aku bayar balik hutang yang aku beli tudung dulu tu. Yang itu juga adalah pendapatan kasar. Maksudnya dia dapat balik hutang dia tu. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, pampasan insurans hasil daripada perniagaan. Contohlah, dia punya perniagaan tu, kedai dia terbakar. So barang-barang apa yang dijual tu terbakar, dapat insurans, kan? Dapat pampasan daripada insurans. Pampasan tu juga adalah pendapatan. Walaupun pampasan tu tak sebanyak kerugian dia contohnya. Betul. Still juga kira pendapatan kasar. Kasar betul eh. Okay, yang ke berapa tadi? Yang kelima. Yang ni selalu kita kata ambilan lah. Kan? Contohnya macam Raisha jual tudung, di samping dia menjual, dia pun ambil juga tudung tu pakai sendiri. So, pendapatan kasar. Boleh pakai sendiri. So, amount yang dia ambil daripada tudung yang dia ambil tu, contohlah tudung tu berharga RM100. RM100 tu juga adalah pendapatan kasar. Kita tak boleh testimoni sendiri. Ya. Sebab perniagaan adalah... Tapi Cik Jafar contoh okey macam tadi kata saya jual tudung lah contohnya. Saya pakai pergi kerja saya. Sebab dia buat 268 kerja. Lepas tu kita letak balik jual. Saya jual second hand lah ni. Kita apa perilang ke apa? So berhati-hatilah kalau Raisha menjual, tanya dulu. Nasib baik saya ke... refund. Sama juga. Okay, so dia kira benda-benda kasar juga. Yeah. Okay, baik. Itu dia tentang dia macam yang pertama lah kita rasa kita macam gaji kasar macam tu. Betul. Kalau macam kita ni yang gaji kasar lah. Okay, baik. Okay, pendapatan kasar dah tahu dah. Tadi Pollyanna kata sebelum nak tahu apa-apa, pendapatan kasar tu dah tahu dulu. Okay, sekarang bagaimana pula perbelanjaan perniagaan yang dibenarkan untuk dituntut sebagai tolakan cukai? Okay. Perbelanjaan perniagaan yang dibenarkan untuk ditolak dalam pendapatan kasar tadi tu ialah perbelanjaan yang dilakukan di dalam menghasilkan pendapatan dalam tempoh asas perniagaan tersebut. Contohnya macam kalau tahun 2017. So apa-apa perbelanjaan yang dibuat dalam tahun 2017 lah yang boleh dituntut dalam pendapatan kasar 2017. Macam itulah. So contoh yang paling senang sekali semua perniagaan akan buat expenses ni ialah perbelanjaan gaji kan. Gaji, upah, KWSP pekerja kan. Contohlah kata Tasha ada perniagaan Dobby lah. Okay. Ada beberapa macam 3 orang lah pekerja Dobby ni. Okay. Bayar gaji, bayaran KWSP atas pekerja Tasha ni katalah RM5,000 kos dia sebulan. Okay. So untuk setahun Tasha boleh tuntut RM60,000 lah daripada pendapatan kasar setahun tu. So macam tu. Itu dikecualikan. Bukan dikecualikan, dibenarkan tuntutan. Dia lain sikit. Dia bukan dikecualikan. Dibenarkan tuntutan. So contoh lain selain daripada gaji, sewa premis perniagaan, katakanlah ada kedai kan. Dia sewa. Memang boleh lah, kita boleh benarkan tuntutan dia. Yang lain adalah faedah pinjaman perniagaan ataupun perbelanjaan pembaikan ke atas premis, contoh maintenance cost kita buat kan. Atas kenderaan yang kita gunakan untuk perniagaan, macam itulah. Okay. Lain-lain lah. Mungkin bagi contoh yang lebih jelas. Macam mana pula kalau dia ada pekerja part-time? Bukan full-time. Macam tadi 3 orang kan. Dobby kan. Mula-mula hujan. Dia perlukan pekerja yang lebih. Betul. So, part-time dia pasal kan? Kita kena tanya part-time kan? Boleh. Sama je konsep dia. Asalkan pekerja tu bekerja satu hari pun, satu minit pun atas perniagaan tu, kena simpan semua detail dia dan bayar kan. Bayar upah dia, kita boleh tuntut. Adakah kita sendiri pun sebagai owner, kita dapat gaji, tu pun dikira juga? Betul.
Dikira gaji kalau juga. Kalau perniagaan milikan tunggal, kita tak anggap ia gaji lah sebab bayaran kepada diri sendiri. Kita dapat pendapatan perniagaan, lepas tu kita bayar kepada diri sendiri. So itu adalah pendapatan perbelanjaan yang tidak dibenarkan. Sebab dia adalah manfaat untuk diri sendiri. Okay, macam mana pula kalau kos-kos kita buat iklan, promotion? Boleh, tak ada masalah. Iklan semua boleh. Tapi kalau ni saya ya, nak tekankan di sini lah, kalau macam pelanja permulaan iklan, contohnya untuk dapatkan pekerja, kita buatlah banting ke apa, okay, mencari pekerja. Masa tu bisnes tak start lagi. So itu dikira sebagai kos permulaan. Kos-kos permulaan memang tidak boleh dibenarkan. Melainkan kalau dia cari pekerja kat tengah-tengah lah, dia dah buka pekerja dia lari, dan dia boleh. So then boleh bisnes dah jalan dah. Maksudnya lepas ni kalau nak buat banting, make sure tak ada tarikh ke apa. Jimat kos. Jimat kos. Sekarang memang kena pandai jimat kos. Ya, ya betul. Saya rasa kos saya berniaga sebab kaya. Jangan lupa. Okay, baik. Dan itu tentang contohnya macam yang ada kedai, ada staff dan sebagainya. Kalau orang online kan, contohnya macam tak apa-apa nak ada staff. Dia punya staff dia adalah ejen-ejen dan dropship dia. Jadi bagaimana pula untuk mereka yang berniaga online ni? Okay, belanja ni sama. Kalau yang berniaga secara atas talian ni mestilah dia akan langgan internet, kan? Dia akan ada, mungkin dia kena bayar untuk platform internet yang digunakan tersebut. Oh, tu pun dia kira. Ya, boleh. Ia adalah belanja. Senang cerita, belanja yang dibenarkan ni adalah belanja yang dilibatkan semata-mata untuk perniagaan. Baik, contoh macam kalau kan gambar cantik sekarang berniaga online kan, so jadi sesi photoshoot kat studio tu semua dia ambil kira. Boleh, boleh. Itu dia anggap promosi kan. Dia nak buat pengiklanan untuk perniagaan dia, melibatkan model lah apa semua tu. Yang itu boleh dituntut sebagai belanja. Okay, macam mana pula kalau yang dia rasa dia memang kena pakai sentiasa cantik hari-hari, supaya orang tahu. Yang contoh dia jual, contohnya untuk nampak kulit glowing apa semua tu kan, kan kena pakai baju letup. Sebaju itu pun sebagai promotion. Maksudnya baju hari-hari dia tu pun boleh dikira juga. Ya, treatment muka dia untuk macam dia niaga produk. Buat gigi putih. Dia lebih kepada saya rasa artis lah kan. Celebrity. Cup dia kena kan. Kena tampak sentiasa cantik. Presentable. Anggun ya. Kita akan tengok dululah apa belanja yang dilibatkan tu. Memang apa yang dibeli tu hanya untuk perniagaan ataupun kalau dia contoh-contoh macam artis ada anugerah-anugerah yang dia perlu hadiri. Kalau benda sama juga yang dia pakai, maksudnya itu bukan perniagaan lagi dah, sebab dia guna untuk peribadi dia juga. So kalau apa-apa belanja yang melibatkan dua fungsi, perniagaan dan juga peribadi, yang itu kita akan tengok case by case. Okay. Lepas tu kan kalau orang berniaga ni kan, Encik Jafar, Puan Lena, kena bawa kereta besar pun. Tahu perniagaan kita berjaya. Jadi kereta tu kita promosi ke tak? Okay. Kereta, kita beli kereta, ia adalah belanja juga. Tapi dia belanja modal. Belanja modal tidak boleh ditolak sebagai perbelanjaan. Kalau macam dari segi perakaunan, belanja modal ni dia akan ada susut nilai. Okay. Dari segi pencukaian, susut nilai ni tak dibenarkan sebab susut nilai adalah anggaran semata-mata. Susut nilai tu maksudnya kita beli kereta contohnya, tahun depan kereta tu dah, harga dia dah turun kan. So perubahan harga tu, itulah dia dinamakan susut nilai sebab harga dia dah tak sama. Dia berbeza dengan kalau kita beli aset, harga dia meningkat, itu bukan susut nilai lah. Okay. Contoh yang saya bagi tadi, rumah kira lah. Rumah naik lah, naik kan, rumah value akan naik kan. Itu belanja modal, belanja modal memang tak dibenarkan. Cuma dalam situasi pengiraan dalam cukai ni, macam tadi saya kata susut nilai, dari segi pencukaian memang kita tak benarkan. Tetapi kita ada tambahan, kita panggil dia elang modal. Elang modal ni konsep dia sama macam susut nilai. Susut nilai dibenarkan dari segi perakaunan, dari segi pencukaian kita panggil dia elang modal. Yang itu kita akan ikut kategori. Dia ada, saya ada empat kategori, sama ada kenderaan bermotor, peralatan pejabat semua tu, dia ada kadar-kadar dia. Okey, baik-baik. Baik, dan okey, selain daripada tuntutan perbelanjaan perniagaan dibenarkan, pembayar cukai juga boleh menuntut elang modal. Itulah dia tadi. Ya, betul. Yang Cik Jafar kongsikan tu kan. Baik, dan antara lain juga dia tak tahu berapa kadar elang modal bagi setiap jenis aset tersebut. Ya. Modal besar ni. Betul. Kalau berniaga mesti akan ada modal. Betul. Apabila kita beli peralatan-peralatan aset ni, ia akan adalah modal kita dan akan ada susut nilai kalau dari segi perakaunan. Dari segi pencukaian kita benarkan sebagai elang modal. Maksudnya kita boleh tolak lah daripada aset-aset tersebut. Antara elang modal yang kita ada untuk kategori kenderaan bermotor dan juga jentera berat. Okay, kenderaan bermotor tu contoh macam kereta tadi lah kan. Kalau contohnya bisnes bawa apa, ambil anak-anak sekolah, pergi sekolah, ada van. So van tu adalah contoh kenderaan bermotor. Kadar dia punya elang modal adalah 20% setahun.
Setahun untuk nilai daripada tahun tersebut ke? Untuk daripada nilai kenderaan berkenaan. Okay. Maksudnya 5 tahun lah dia boleh menikmati susuk nilai apa elang modal tersebut. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi logi dan jentera. Okay. Yang ni yang selain daripada jentera berat tadilah. Okay. Ataupun yang ketiga peralatan pejabat. Okay. Macam almari ke meja semua tu. And then perabot dan lekapan. Macam aircon semua tu. Yang ni di bawah kategori ni, yang ni 10%. Dan yang terakhir komputer. Komputer ni memang saya rasa kalau perniagaan secara atas talian memang dia mulakan komputer lah. Okay, komputer tu pun boleh tolak elang modal dia 40% setahun. Okay, elang modal ni boleh tolak sekali je lah, betul tak? Dia boleh tolak sehingga amount aset tersebut habis. Amount modal tu yeah. Habis. Kalau kita beli 4 tahun dulu tapi dah sampai law tak habis-habis lagi modal tu, still tolak lah. Tapi contoh macam komputer tadi, dia beli harga RM1,000. Contohlah. Kau nak tanya beli kat mana tu? Beli second hand. Yang Raifah punya tadi. Okay. Okay. Dia punya apa ni? Elang modal 40%. So 40% daripada 1,400. So bila 1,000 tolak 400, dia ada lagi baki 600. So tahun depannya dia boleh tolak lagi another 40%. Okay, dari nilai? Daripada nilai 1,000 tadi. Okay. Yeah. Nilai pokok tu tadi, ya. Okay, baik. Dan adakah individu yang berpendapatan perniagaan ini boleh menuntut potongan individu sama seperti individu yang makan gaji? Ya, sama. Boleh, Tasha. Okay. Sebab sama je macam individu biasa yang melakukan pendapatan penggajian macam kita semua. Individu pendapatan perniagaan juga boleh menuntut potongan individu sebagai pelepasan cukai lah. So, yang pelepasan wajib yang RM9,000 tu boleh tuntut. Sama juga dengan pelepasan-pelepasan lain seperti pelepasan anak, perubatan, gaya hidup, KWSP semua bolehlah rebat dan termasuk rebat pembayaran zakat pendapatan juga boleh dituntut. Okey, ada soalan dari Khairul Anis. Kereta Grab boleh tolak elang modal ke tidak? Okey, seperti yang saya kata tadi, kalau penggunaan aset tersebut ada dua fungsi. Satu fungsi untuk perniagaan dan satu lagi fungsi untuk diri sendiri. Maksudnya personal usage lah. Untuk yang tadi pun kita akan tengok berapa percentage dia gunakan untuk menjalankan urus niaga Grab tadi dan berapa yang digunakan untuk transaksi diri sendiri. Yang pergi pasar sendiri, yang hantar anak ke sekolah. So yang itu dia kena bezakan, dia kena asingkan. Sebab tetapi, Grab dia buat pakai kenderaan sendiri kan? Baik. Okey, dan tadi kan tentang kata potongan individu, menuntut potongan individu tu. Kalau kata mereka yang berkongsi, tadi apa tu? Perkongsian. Tu tadi. Jadi bagaimana tu? Anak dia ke anak Tasha, anak Raifah, anak Raisha? Okey. untuk perkongsian, dia berbeza sikit dengan perniagaan milikan tunggal. Yang macam saya kata tadi, dia kena hantar borang P. Okay? Borang P untuk perkongsian. Dalam borang P tersebut, kita tak kira cukai dalam tu. Kita hanya kira berapa peratusan untung yang diagihkan kepada setiap perkongsi. Okay, contoh tadi Raisha dengan Tasha ada perniagaan melaporkan pendapatan di bawah perkongsian. Bila dah dikira jumlah untung bersih daripada pendapatan perkongsian tersebut, setiap perkongsian dia akan ada perjanjian antara setiap perkongsi. Contoh Raifah kata aku punya untung 60%, Tasha punya 40%. So daripada untung bersih tu dia akan agihkan ikut peratusan yang tadi itulah. So apabila telah diagihkan 60-40 tadi, baru Raifah ambil 60% tadi lapor dekat borang B dia. Berapa pendapatan perkongsian dia dan dia tuntutlah pelepasan anak dia ke, kan insurans dia ke. Dia boleh buat asing dah. Asing dia. Okay. Yang Tasha pula yang 40% tadi. Baik. Yeah. Okay. I ada dua kerja. Okay. Dari pagi I on air. Malam-malam kupu-kupu taklah. Malam-malam jual tudung jenama kupu-kupu contohnya. So I nak isi borang yang mana? Siska Liru. Borang B sebab menjalankan perniagaan kan. So sebenarnya borang B ni untuk individu yang menjalankan pendapatan selain daripada penggajian. So maksudnya kalau penggajian campur perniagaan dah kiranya kan. So kena hantar borang B lah. Hantar borang B. Betul. Yeah. Satu borang tu je lah. Betul. Bukan buat dua-dua Bukan. Jangan buat dua-dua. Dalam borang B tu dia ada section untuk perniagaan, penggajian, sewa dan lain-lain pendapatan lah. Baik. Yeah. Okay, ni Putri Narisa tanya, delivery charges untuk orang yang berniaga online ni boleh ke tuntut? Boleh. Maksudnya contoh, dia menjual tudung tadi, dia mengenakan charge untuk delivery. Contohnya dia charge RM10. Tapi bila dia hantar ke pos laju, hanya RM7. So RM7 tu lah belanja dia. RM3 tu dikira untung bersih dia lah. Okay. Yeah. Baik, itu dia. So
Jadi ada portion dia lah. Yeah. Kena tapi tak semua. Betul. Okay, lepas tu macam ada pula orang yang kalau macam tadi Puan Lena kata rumah tak sesuai nilai. Contoh dia berniaga dekat depan rumah. Maksudnya dalam kawasan rumah juga. Tu boleh tolak modal ke apa, tapi rumah tu rumah yang dia tinggal dengan keluarga. Secara asasnya dia tak ada bayar apa-apa untuk tapak yang digunakan tu. Percuma, so dia tak boleh nak tolak apa-apa lah. Tidak mengeluarkan modal. Tak ada apa-apa belanja. Tak ada apa-apa belanja. Dia ada perbelanjaan. Dia kena buat rumah je kan. Acik, aiskrim. Dia baru nak mula. Okay. Lepas tu macam mana pula kalau yang modal ni, kadang-kadang kan ada orang dia tahun depan beli barang baru lagi. Dia modalkan benda lain pula. Contohnya mesin buat apa donat. Lepas tu kan tengah tahun kan beli benda lain pula. So dia memang boleh sentiasa di betul. Elang modal, betul. Betul. Elang modal. Okay. Baik, dan untuk pengecualian cukai itu tadi kan, ada tak sebarang dokumen yang perlu disertakan ataupun bagaimana? Okey, sebenarnya apa-apa perbelanjaannya, perbelanjaan yang kita nak benarkan sekarang ni semuanya, pembayar cukai perlu menyimpan rekod, menyimpan resit. Contoh kalau macam gaji tadi, kenalilah senarai nama semua staff dia, dia punya nombor IC semua dan dia punya KWSP. So nanti resit voucher bayaran, voucher gaji kena simpan. So benda-benda macam ni memang kena simpan. Okey, baik. Dan sahabat kita Wong Tai Seng, Dia tanya ya, if asset used for dual purpose, what are the basis we can use to do apportionment? Yes, betul-betul. Bagaimana? Okey, kalau macam tu, contoh kalau macam kereta tadi kan, kita kena tengok yang mana berkadaran yang munasabah. Ya, betul. Okay. Katalah Grab ni, kata saya memang ada kenderaan biasa Grab kan, kenderaan sendiri. Saya buat Grab malam je. Okey, tapi siang saya guna Grab ni, saya guna kereta saya untuk pergi kerja biasa, saya pergi hantar anak-anak saya, ambil anak-anak saya. Tapi Grab punya portion tu malam je. So, kalau saya nak kata, nak suruh tuntut sampai 80% tu, tak logik lah. Okay. Betul ikut tak? Ikut jam lah. Kita boleh tengok mana berkadaran lah yang munasabah. Betul. Baik. Jadi kalau kata yang buat ialah business Grab dan sebagainya ni, mereka kena bawa penyata juga pembayaran yang customer buat tu. Okey. Kalau contoh macam peniaga Grab ni, dia boleh dapat statement penyata daripada Grab sendiri. Betul. So itulah pendapatan yang diterima untuk tempoh sebulan ataupun setahun. Contoh macam kita dapat EA form kan. So macam mereka pun boleh dapatkan maklumat tersebut daripada penyedia perkhidmatan tersebut. Itu adalah bukti untuk dia punya pendapatan setahun lah. Okay, macam mana kalau orang yang jadi macam motivator ke ataupun ustaz-ustaz kan, macam doa dekat majlis perkahwinan, dia tak adalah juga orang bagi resit ke apa, start sedekah. Tak, benda-benda macam tu, dia mungkin bekerja lain tapi daripada pendapatan tu macam dia nak lapukan, saya tak nak benda macam ni, saya kena bayar. Ajar mengaji. Ustaz kan punya. Ajar mengaji. Betul juga, mengaji dah kunti. Tak, ngaji kat rumah contoh. Ajar mengaji kat rumah, yang pengasuh. Kalau yang secara official tu kita tahulah memang akan official lah jadinya kan. Yang mengajar kat rumah. Okay. Secara saja sambilan lah ni. Secara sambilan kena ada kesedaran dalam diri lah. Bagi mereka yang ada kesedaran dalam diri, okay, ini pendapatan yang aku terima ni perlu dilaporkan sebagai pendapatan aku. Apa-apa pendapatan yang terima dia kena rekodkan sendiri. Kalau nak ikutkan memang rekod secara apa ni, talian, atas talian ke, rekod secara formal tu memang tak ada. Tetapi dia sendiri tahu pendapatan yang dia terima dan juga belanja-belanja yang dia libatkan untuk benda tersebut. Yang tu ya, seperti Puan Liana kata tadi, rekod-rekod segala dokumen yang berkaitan dengan perniagaan kena simpan. Okey. Yeah. Yang pengakuan sukarela ni dah habis ke masih lagi? Masih lagi berlangsung. Sehingga bila? Sehingga 30 September. Yang fasa pertama ni sampai 30 Jun. Fasa kedua sampai 30 September. Masih lagi untuk anda. Betul. Buat pengakuan sukarela kalau 14 tahun dulu tak pernah bayar, inilah masanya yang memang Alicia terima dengan suci hati. Betul. Betul kan tu ayat dia? Betul. Sila dia kata, kami terima dengan suci hati, berapa je. Anda takkan di audit dan sebagainya lah. Saja nak bagi tahu kalau kena audit, ya Allah, runsing sis, tak boleh raya. Okay. DJ soal tu ni. Okay, ada pesanan-pesanan eh? Ya, pesanan akhir kepada pendengar. Pesanan isi ke orang perniagaan? Itulah kita nak belajar isi lah ni. Tengok daripada maklumat yang diberikan. Saya boleh tolong? Saya antara yang pakar. Saya? Antara yang terawal tau. Yang bayaran balik. Dah habis bayaran balik. Bagus.
Okay, pesanan Puan Liana. Okay, bagi individu pendapatan perniagaan yang pertama kali mengisi Borambi ni, semua dinasihatkan untuk mengisi dan menghantar awal kerana maklumat yang perlu diisi tu memang agak banyak sikit lah untuk Borambi. So, gunakan tempoh mengisi dan menghantar borang sebaik mungkin supaya tidak lakukan kesilapan lah semasa mengisi borang. So, tarikh akhir penghantaran Borambi adalah pada 30 Jun 2019 menggunakan borang manual. Manakala bagi menggunakan e-filing, kita lanjutkan sehingga 15 Julai lah 2019. Okey, tapi seperti yang saya cakap tadi, saya ingatkan lagi sekali, pastikan setiap dokumen dokumen seperti penyata kewangan, risik-risik tadi, perbelanjaan, risik-risik pelepasan tu, semua kena simpan dengan lengkap lah sebelum kita buat buat e-filing tu, supaya boleh memudahkan lagi untuk membuat rujukan ketika mengisi borang. Dan persediaan juga sekiranya dipilih untuk diaudit. Kepada perniagaan online pula ya, di luar sana yang menjalankan perniagaan secara dalam talian, termasuklah Insta Famous atau mereka yang menjana pendapatan daripada IG review, jangan lupa juga isi borang B dan bayar cukai anda, kerana layanan terhadap perniagaan online ni sama je macam layanan terhadap mana-mana individu perniagaan yang menjalankan lain. Perniagaan lain, betul. Okey. Jangan sama lagi sebab dah hujung-hujung ni memang rakyat Malaysia love last minute. Ada soalan. Okay. Encik Khairu Anis dia kata pelaburan cash flow pada company dan dapat dividen bulanan perlu declare ataupun tidak? Ulang soalan. Pelaburan macam mana tu? Cash flow dari company dapat dividen bulanan. Saya pun tak pasti. Mungkin dia investment kot. Macam pelaburan cash kot. Flow. Dia bagi sebulan mungkin RM500 dia bayar. So company bulan, sendiri ya. Bulan depan dia dapat dividen. Dividen. Ada tau macam bulan, company maju-maju ada tau. Memang berlaku. Yang tu kena macam mana? Secara asalnya dia ada dalam pendapatan kepada penerima. Dia kena laporkan lah pendapatan tersebut. Lepas tu soalan seterusnya kakak. Ya, Roy Tyson kata, if we beli stock dari pasar seperti sayur, tak ada invoice, macam mana nak claim deduction? Okey, selalunya kalau macam peniaga-peniaga kecil ni lah, gerai semua kan, pasar borong, beli kat pasar borong, selalunya dia akan bagi kertas yang, kertas conteng tu je. So sekarang ni di pihak kita lah sebagai pembayar cukai tu, kita nak simpan macam mana rekod tu. Daripada pembekal tak ada, tak ada risik yang boleh disimpan. So kita sendiri kena catatkan kat buku, berapa hari ni beli berapa. So asalkan ada rekod untuk melihat berapa sebenarnya perbelanjaan tu. So boleh digunakan. Ada soalan ni. Dia detect oleh ramai kawan-kawan. Jadi Encik Ahmad Fakhrul Hakim tanya, why golf club membership are not included under gaya hidup? Golf club Golf club membership kenapa tak masuk dalam gaya hidup yang RM2,500 tu? Okey, kalau secara generalnya lah, gaya hidup ni untuk semua yang semua majoriti rakyat Malaysia lakukan. Majoriti rakyat Malaysia ada bermain golf ke tak kan? So untuk to be fair lah. To be fair, golf kita tak masukkan lah. So macam gym, gym selalu orang buat. Memang lifestyle yang biasa, biasa memang kita akan pergi. So akan incur the expenses lah. So kita tak masukkan lah golf. Tapi dia banyak benda lain tau. Kalau RM2,500 sebenarnya tak cukup pun untuk hidup. Kalau kita bayar bil telefon je RM198 sebulan untuk telefon internet kan. RM2,100 tak cukup. Lepas tu anda beli majalah ataupun buku. Tengah nak ingat balik. Beli majalah atau beli buku. Dah boleh claim. Lepas tu apa lagi? Beli telefon bimbit atau gadget pun boleh claim. So RM2,500 memang anda boleh ambil terus. Betul. Khairul Adis kata, thank you for answering my question. Love you all. Love you all. Terima kasih. Dah buka ke cawangan-cawangan hujung minggu? Sebab kan kalau hujung-hujung ni. Sebelum ni kita buka pada penghujung April. Okay, untuk yang main ni kita tak buka lagi lah. Cuma untuk yang perniagaan nanti di penghujung Jun kita akan buka semula. Okay, lagi ada pesan-pesan yang tertinggal Puan Lena atau Cik Jafar nak tambah? Ada yang takut lah nampak Elis Jain lari padahal orang tak kenal dia pun. Tak apa, kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan apa ataupun ingin mengetahui lebih lanjut, boleh hubungi kita punya hasil K-Line di 1-800-885-436 atau datang sendiri kepada ke cawangan LHDN yang berhampiran. So kita boleh entertain. Ya, betul. Mungkin untuk perniagaan ni dia agak remeh sikit lah, sebab banyak benda yang dia kena sediakan. Terutamanya dari segi penyediaan penyata untung rugi. Jika rasa tidak pasti adakah betul atau tidak, nasihat saya sama ada dia melantik dia punya consultant ataupun accountant bertauliah sendiri, ataupun kalau rasa nak jimat kos,
pergilah HDN sebab dapat perkhidmatan percuma, himat nasihat ajar berkenaan dengan percukaian. Pihak LHDN dia akan bantu betul guide satu persatu sebenarnya. Dan jangan menangis eh, sebab LHDN sebenarnya sangat baik. Kita boleh membantu anda. Nangis tapi, sebab baik eh. Tapi saya cakap lagi sekali tau, yang pegang kuasa sukarela tu kan, kalau anda betul-betul tak pernah bayar sebelum-sebelum ni, nak check kan ke apa, anda buatlah sekarang. Sebab mana dia orang nak bagi terima dengan suci hati. Betul. Kalau anda tipu pun dia reda. Terima saja. Okey. Buatlah buat kuasa sukarela tu. Okey, baik. Dan antara lain lagi, apa lagi? Kita ni ada lagi satu soalan ni. Arifita kata, jika saya dapat komisen daripada Kowe tapi tak ada daftar perniagaan dengan SSM, jadi adakah perbelanjaan yang terlibat boleh ditolak daripada income komisen tersebut? Perlu ke declare borang B ataupun BE tu? Ya, okey. Bagi mereka yang menerima pendapatan komisen daripada Kowe ke sekarang ni Kuku, macam-macam lah sekarang kan, Tupperware, Avon lah semua tu. Semua pendapatan yang diterima walaupun dia tak berdaftar dengan SSM, ia adalah pendapatan komisen dan dianggap sebagai pendapatan perniagaan. Dia boleh tolak belanja-belanja yang dilibatkan untuk mendapatkan komisen tersebut lah. Dan dia perlu declare menggunakan borang B. Borang B ya. Okey. Baik, tapi kalau anda dapatkan maklumat lanjut, sebenarnya anda boleh saja pergi ke cawangan-cawangan yang berhampiran ataupun boleh hubungi hasil care line 1-800-88-5436. Betul. 1-800-88-5436 ataupun anda layari je www.hasil.gov.my, pop keluar maklumat kat sana. Ya. Yeah. Okay. Paling mudah pergi saja ke cawangan LHDN yang terdekat. Terima kasih kita cakap kepada kedua-dua tu. Encik Jaafar Tekilan, pegawai perhubungan awam cawangan duta bagian perniagaan ni memang master eh. Jangan tipu beliau. Dan juga Puan Liana Nuraini Muhammad Kasim, timbalan pegawai perhubungan awam, pejabat pengarah negeri dan sekolah Kuala Lumpur. Terima kasih kedua-dua. Saya nak tambah sikit lah, cawangan duta perniagaan tu sebenarnya sebelum ni kita cawangan duta. Mulai tahun 2019 kita pecah kepada dua. Satu cawangan duta penggajian, khusus untuk mereka yang menerima pendapatan penggajian dan juga majikan. Yang kedua adalah pendapatan cawangan duta perniagaan bagi mereka yang menerima pendapatan perniagaan dan juga syarikat. Jadi lebih senang, lebih khusus. Khusus. Nampaknya khususnya kita pun kena balik lah. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita. Okey, dan kita juga perlu buat di sini untuk beri laluan kepada rakan penaja seterusnya, Syuhada.